Oh, gue tau. Ini kalau gak salah termasuk menu yang baru. Cheese bacon toast. Soft cream burger. Udah lama tuh gue gak kerja. Cincin. Oke, gue tau. Ini, terus dia mana? Lontong subak seng krim pam. Keren ya, semuanya kue-kue gitu, cemilan-cemilan. Yang berat apa ya? Dakgalbap. Busiragan. Cukinnya? Nunji jimda. Dari yangjamchi. Roze bacon pasta. 오, 아빠님. 오, 린. Ada kayak bab gini tapi punya spam. Oh, kimchi chamchi, dakgalbi. 역시. Yang lihat belum pernah makan sih kok. Oh, dakgalbi ha나 사. 이거? 이거? Ramen, ramen mau gak? Maca. Lihat bahkan ada kalbi cuma macin tak sih. Inilah kenapa orang-orang makin malas buat masak. Oh, kembali ke bawah. Menye-menye. Rendang. Rendang itu rendang mat. Oh, rendang curry. Rendang katanya. Iko mau apa ya gendeng? Indonesia sih contong curry. Kayaknya bisa coba deh. Kita nantikan rasanya ya. Ramen lu bobot gua ya? Lu mau apa? Meong go. Yang gambar liat-liat menarik apa? Gyochon juga ada ramen sekarang. Kur. Dari ayam. Oh ini yang redenya, yang pedesnya. Sebelahnya itu apa? Gyochon black. Gyochon black. Cadangnya nantang pedes. Oh, kok yang makan pedesnya? Oh, aku boleh? Hmm? Mendingan halapinya itu atau kiap sana aja. Beli terus makan di rumah. By the way, kita punya kupon 30.000. Jadi kayaknya beli agak banyak juga gak apa-apa. Yang itu memang dosirak lagi tuple one. Dosirak? Hmm. Itu? Tuple one. Aduh, aduh, aduh. Satu-satu dong? Hmm, satunya apa sih? Ilban. Oh, untung manen deh. Enggak ada itu. Makanya keranjang. Oh, 그러니 나 만두. 지금? 만두 기반에서 이거 내 이렇게. 만두? 이거? 고기 만두. 그냥 고기 만두야. 어, 이거다. 정말. 응. 괜찮아? 원플원. 어, 좋아. 원플원. 내 눈, 원플원 눈. Buat minumnya tadinya mau bikin apa? Cokopam? Cokopam sama jamu 8. Breakfast 8, tapi gak ada bahan. Jadi kita cari yang lain ya. Oh, ada jero ya sekarang. Itu di. Tio. Siapa ini namanya? Cinnamon roll. Orang segak boleh bisa loh. Itu lemon. Itu apa? Blue lemonade? Oh, itu satu sih aja. 어때? 아니면 복숭아? 아니야. 청포도도 있네? 아니야, 이걸로 하자. 아, 알았어. 이거 프린 말고 사줬어. 어, 바우처 3만 원. 뭐야? 가자, 가자. 네. 많다. 빠이.
baunya nggak kayak rendang sih. Buang kuahnya, kurang bersih. Aku masukin ke microwave lagi deh. Free to the bird. Ribet banget. Oh, CTV permukaan dua. Hai Karamel. Hai Karamel. Hari ini aku sama Adeline bela-belain ke convenience store karena kita punya 30 ribu won kupon gitu. Jadi baru dipakai hari ini. Sekalian kan udah lama nih nggak mukbang di Kemijong convenience store. Dulu yang pertama kali kan sampai 3 juta views lebih kan? 4 juta kan? Lebih ya, sampai sebanyak itu. Kemarin ada yang komen di video itu, ini video legend pada zamannya katanya. Oh my god. Anyway, yaudah ini menu kita. Jadi tadi ini yang nasi rendang. Baunya sih nggak ada bau rendang-rendangnya loh. Bau kare. Iya, bau kare kan. Terus ini tadi yang gyochon. Yang ini nih. Gyochon red. Sama ini tadi beli siomay. Nih, siomay instan. Sama ini ada sosis. Jadi kalau di convenience store Korea, nggak tahu sih di Indonesia mungkin udah ada juga ya kali kayak gini. Beli es ya? Jadi beli es sama ininya. Jadi resepnya adalah ini, milk kiss sama blue lemonade. Oh, ipal aku. Ini aja. Oh, kayak blue Hawaiian jadinya. Masketa. Seger banget gak sih? Kayak zaman dulu tuh si Pepsi Blue ya. Oh. Kalian yang semangka juga. Ready. Cheers dulu nih. Yang cheers. Lo mau yang ini apa ini tadi? Inilah biru. Oh ya udah. Cheers coba. Oh, baju lu juga semangka ya? Keren ya? Ya udah, manis semangka plus susu-susunya milkis soda gitu. Selamat makan. Nasi rendangnya apa udah kering lagi? Coba ya. Ada rasa rendangnya coba. Kare doang. Buldak. Kamu ya, bandel ya. Tapi di sini jadinya rendang, bukan rendang. Rendang. Lumayan sih ada rasa spicy-spicy-nya. Iya sih, ada rasa rempah-rempahnya. Tapi masih jauh dibilang kalau untuk dekat sama rendang ya. Pecel mas ya? Masun pisto. Tapi kayak mirip-mirip bulldog gitu juga gak sih? Masun ini agak mungga agak beda sih sama ketonnya. Ah, sama gyochonnya? Mungkin karena ini sama ramen kali ya? Teksturnya jadi beda gak ya? Itu manis kok. Wah ya. Nih, siomaynya. Yang katanya pedes banget. Masih sih. Siomaynya enak juga. Kalau yang paling enak siomay ya. Padahal nggak terlalu expect banyak, malah jadi paling enak. Sosisnya ini yang spicy katanya. Yang lain terlalu pedes untuk jadi pedes.
Enak aja, Anang. Not bad. Kayak ada rasa asap-asap gosongnya gitu ya. Aku kan kemarin-kemarin biasanya kalau belanja makanan di convenience store selalu perginya ke CU kan. Ini kayaknya pertama kalinya ke GS deh. Oh ya, karena ada kupon. Soalnya CU kan kemarin kayak ada tempat duduknya enak gitu loh buat duduk-duduk. Untungnya ya, padahal tadi hari ini seharian ramalan cuacanya tuh hujan. Tapi kayak tadi jam 4-an gitu mulai berhenti. Terus kita keluar rumah jam 5. Sekarang udah kering. Jalanan udah kering juga. Jadi memang jodoh untuk rekaman di sini ya. Itu ribet. Ribet banget sih memang. Tadi lu by the way enggak jadi beli roti Pokemon? Enggak banyak. Akhirnya siu gua gara-gara stiker. Alin kemarin kerasukan lagi untuk ngumpulin stiker dari yang One Piece ya kali ini ya. One Piece juga ada gitu di CU. Lalu ambil Pokemon stiker, terus CU stiker, kalau One Piece. Setiap hari makanannya ramyun CU Sanji ya. Penilaiannya gimana so far? Kalau dari 10 nilainya? Sama 9. Sama 9. Ya boleh lah, sama 9 kasih. Kasih 6. Terus gue masih 7 sih, mana? Rendang mau 7? Gue rendang malah 6. Rendang kecewa banget. Gak boleh dibandingin sih. Ekspektasinya? Minumannya 8 sih. Minumannya gue 8,5. Oh. Ramyun? Yang 7,5. Ramyunnya ya 7,5. Yang juga dong. Udah, kami matiin dulu, kami habisin dulu ya. Belepotan banget kita. Udah belepotan, kepedesan. Dan kita dua-duanya gak ada yang bawa tisu coba. Payah banget. Kayaknya bawa tas. Ini toast yang tadi terlihat enak sih. Cheese bacon toast. Ini sangat menipu ya. Gue? Ani ye. Oh my god, gambarnya sih sangat wow banget tuh. Lihat contohnya kayak gini. Ya. Isinya cuma gini doang. Satu lembar aja ya. Mungkin ada dua kan isinya. Droge. Cuma ilustrasi doang dasar. Penipuan ini. Gimana makannya kita tapi ini? Satu kok. Ini ketuk apa bu? Panjen tuh gue deh. Mesinnya tadi jangan dibuang dulu. Sumpitnya udah kita buang soalnya. Lihat nih. Sangat jauh berbeda ya. Di atasnya ada cincinnya sini. Masa nih, kan? Cute gak tuh? Ani, lalu gak digigit dari awal Niso. Ay, cinta. Kayak manis-manisnya gitu sih, Mangan. Manis? Ini nilainya juga 6 deh menurut aku. Kita kasih nilainya jahat banget. Kayak honey toast gitu gitu ya. Iya kan? Kayak manis-manis ada honey-nya gitu malahan. Bengong. Lumayan sih. Kayaknya enggak. Soalnya kayak keburu murka ngelihat perbandingan ini sama ininya. Kalau dimakan-makan lagi rasanya ya 7 lah. Rasanya lumayan sih 7 lah, boleh. 7 boleh lah. Lagi lapar pengen kantan nih, makannya kayaknya lumayan. Terakhir, jajan soft cream burger. Oh, susu rasa jagung, Lin. Coba ya. Rasanya flak gitu sih.
dalamnya juga beneran ada susunya. Kacang. Kayak es krim susu dong. Kuenya enak sih, lumayan fluff. Tapi krimnya gue gak terlalu suka. Kayak kaktela gak sih? Gila ya, soalnya yukas ya. 6. Bukan oke ya maksudnya. Nilainya 6. Sebenarnya bukannya gak enak sih, tapi bukan style aku, gak cocok di lidah aku. Mau coba dikit aja? Ya Allah. Buat penilaian. Ini enggak? Nau kincana? Lumayan kok ini. Pasti enggak. Berarti lu nilainya berapa? 7. Gak beda jauh juga, dasar. Makan gue 6 lo 7. Ya masih, mau gimana nih? Berat. Ya udah karamel kalau gitu sampai di sini dulu perjalanan kami makan Hililbu. Perjalanan kami makan di GS25. Ya udah, kami pamit dulu. Terima kasih sudah nonton. Ciao.